Selepas hampir 8 bulan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, Malaysia mencatat sejarah apabila berjaya mencapai imuniti kelompok dengan 80% penduduk dewasa lengkap divaksin semalam. Pencapaian ini membanggakan tak kala Malaysia menuju ke fasa endemik dijangka hujung bulan depan. Wartawan Fahmi Zaidi punyai perinciannya. Perkongsian Perdana Menteri menerusi Twitter rasminya yang mengucapkan tahniah atas kejayaan PICK nyata disambut baik rakyat. Kejayaan bukti jelas kerajaan komited melindungi rakyat daripada virus maut ini. Pencapaian 80% yang lebih awal daripada target asalnya dan untuk memiliki kelompok dewasa pada semalam menunjukkan negara kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk memerangi COVID-19. Saya cukup bangga dengan pencapaian ini. Pencapaian ini tidak akan berlaku tanpa kerjasama semua rakyat Malaysia yang amat mencintai negara kita. Inilah semangat warga Malaysia. Alhamdulillah, yang mana saya merasa bangga sebagai salah seorang rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksin yang terawal, antara yang terawal, yang mana saya juga berbangga kepada rakyat Malaysia yang lain, yang mana mereka bekerjasama untuk mencegah penyakit COVID ini. Saya happy lah sebab maybe lepas ni lah bila complete 100% tu kita orang dapat life yang sebelum ni lah. Bagi yang belum ambil vaksin, silalah ambil vaksin untuk kita sama-sama bebas daripada COVID. Sebelum ini, kerajaan mensasarkan 80% rakyat akan lengkap divaksinasi menjelang 16 Disember depan. Namun, sasaran tersebut telah berjaya dicapai awal daripada jangkaan. Masih berbaki 20% individu yang belum atau enggan divaksin, kini Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 komited menjejaki golongan itu. Kerana tidak ada di antara kita yang selamat sehingga semuanya selamat. Dan perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita sendiri. Walaupun kita telah berjaya mencapai sasaran 80% populasi penduduk dewasa yang lengkap menerima vaksin COVID-19, namun ia bukan bererti perjuangan kita untuk menentang virus berkenaan telah pun berakhir. Ya benar, perjuangan kita pada hari ini tidak sama seperti perjuangan nenek moyang kita pada suatu ketika dahulu. Namun saya yakin dan pasti tujuan dan matlamat kita tetap sama, iaitu ingin hidup bebas dan merdeka. Jadi bagi anda yang masih enggan mendapatkan vaksin COVID-19, fikir-fikirkanlah demi kebaikan bersama. Fahmi Zaidi, Twitter, RTM.